Pisan. Saya balik, ya gitar ora gelem balik, gila panggung nemen ya ya balik. Wis lah privasi ya. Ya waktu nentong aja kaya kuwe. Lah lah lah. Nemen gitar cak meli ora. Lah. Kok getak kok ora wis-wis ta ya. Aku anggere metu kene iki cedekan. Tenan kok sing drumnya wedhus tenan. Sing kaget kono to, Mandan. Demikian tadi. Demikian meneh. Wongnya MC iki modale mung demikian tadi kok dipaito. MC iki pakeme mung rong kata. Apa? Demikian tadi ya baiklah. Ora percaya tekono MC sak Indonesia pakeme mung dua kata. Iya. Guna ora apal ora dadi MC no, Mbak. Apa sayang? Masa MC ora apal kok maju blekak bleku. Sing arep bayar sapa? Masa MC minus one. Ora enak MC kok karaoke. Apa enak karaoke MC ora enak. Tut sik to. Krekong. Ngundang kucing pus. Bar kuwi nglekar. Bar nglekar. Pus. Sangung nglekar. Mbae wis pensiun ole. Baiklah. Selanjutnya. Entek tenan iki, Mbak. Mbok dicoki. Maksudnya suarane. Baiklah. Selanjutnya akan saya panggilnya. Panggilkan. Kok panggilkan toh? Panggilkan iki tegese kongkonan. Tolong panggilkan kuwi. Ya nek no panggilin. Panggilin iki sing diceluki akeh wong ki mung siji kok. Ya panggilan, panggilan. Panggilan kaya gadis. Pijet. Pijet. Oh, gadis. Gadis. Nomere apa? Ki lho sing nyuling lho. Oke sing koleksine. Sing nyuling ki malah dadi korban. Korban panggilan. Korban panggilan. Kayak kan. Mergo manggil tombok. Baiklah. Baiklah meh. Selanjutnya. Oh demikianlah. Kiko tekan ngendi kiko. Akan saya panggil artis yang selalu bikin heboh. Iladia Syahmarni. Guys, how are you? Thank you for the time. Thank you for the join. Okay, I hope you already join with me. Okay, thank you very much. Yeah. Bagaimana, Mbak? Artinya apa? Oh, aku itu kurang ngerti ya, Mbak. Aku yang melu-melu.
Oke, okay, perkenalkan ya, saya nama saya Syah Marni, artis yang selalu memancarkan aura cetar membahana. Oke, okay. Iya, saya akan segera bernyanyi untuk ada semuanya. Oke, okay. Dan tentu tidak lupa saya ucapkan selamat buat mempelai berdua. Semoga bahagia selalu, sejahtera selalu ya. Dijauhkan segala godaan dan rintangan, senantiasa bahagia selamanya. Amin. Iya. Segera mendapatkan momongan yang soleh ataupun yang solehah, oke? Okay? Yang sesuai dengan harapan para sesepuh, bini sepuh semuanya. Iya, karena sebagai pengikat rumah tangga sekaligus sebagai penambah semangat di dalam hidup, tiada lain adalah putra-putri tercinta, oke? Okay? Iya, baiklah saya akan segera bernyanyi yang tentu saja bahwa hidup ini macam-macam. Lagunya apa ya? Kayak malam ini aja Mbak Syahmarni, sesuatu apa? Bang. Oh iya, itu memang malam yang sangat sesuatu banget. Bagi mempelai berdua sebenarnya sesuatunya besok malam. Oh. Karena malam ini masih verboden. Oh, verboden. Kalau besok malam sudah jalan tol. Lancar jaya. Ya, kalau malam hari ini belum ya. Oke, karena kalau malam hari ini masih dilarang keras. Oh, dilarang keras ya. Kerasnya boleh besok malam, kalau dari ini tetap dilarang keras, harus lunak terus, oke. Baiklah. Bagi pengantin berdua memang ya malam pertama sesuatu banget. Ibu-ibu jangan ikut-ikutan ya. Ntar bapak-bapak bisa rontok semuanya. Iya, okay. Itulah lagu dari saya Syah Marni, oke. Okay. Iya, memang waktu kita terbatas sekali. Terima kasih atas semuanya. Ini kalau wayang kampung jam 11, kalau wayang kulit ini sudah jam 5 pagi.
Oke, oke. Iya mas, ini paling 2 jam, 3 jam tapi melebihi semalam suntuk kayak. Ya? Wah aku kebrobios pak. Murah mungkin ngantuk. Bule pasaran ya di Pekunang sana mas. Neng pasar. Iya. Iya, terima kasih sekali untuk semuanya atas perhatiannya ya. Saya undur diri dulu, Syah Marni. Terima kasih dan selamat malam. Saudara-saudara, kowe mau ngomong ambil lupa deh. Ini kita semua udah ditipu sama yang namanya Somad. Somad jadi lurah, dia udah melakukan banyak kecurangan, udah banyak melakukan pelanggaran, maka dari itu dia turun, harus turun dari jabatan sebagai lurah. Kita tuntut untuk pemilu ulang di Desa Bangun Ciwo. Karena Soma sudah melakukan kecurangan-kecurangan, dia sudah melakukan money politik konspirasi dengan panitia penyelenggara. Maka dari itu Soma harus turun dari jabatan sebagai lurah, harus kita tuntut pemilu ulang di Desa Bangun Ciwo. Kita jangan mau ditipu politisi kayak si Soma, belum juga jadi pejabat udah banyak nipu, apalagi ntar jadi pejabat pasti dia akan banyak nipu rakyat dan korupsi. Maka saudara-saudara kita tegakkan kebenaran dan keadilan di Bangun Ciwo. Jangan aja cerewet aja.